Ini tuh selangit. Tahu. Selangit. Bener. Betul. Jadi benar apa yang dibilang sama orang? Dibilang apa? Nah, gosip apaan? Oh, selingkuh sama dia. Hah? Alena. Alena, Alena. Iya, apaan sih? Ah. Gua sama Vera itu enggak ada apa-apa. Teman, cuma teman. Teman apaan? Tadi gua lihat ya. Lo ngapain sih bak-sibak rambut dia segala? Ih, bercanda. Bercanda kayak gitu. Kalau gua mau selingkuh enggak di kampus juga kali, bisa di tempat lain. Darin, kenapa sih? Lo gak bilang sama dia kalau misalkan lo itu udah resmi jadian sama gue. Fir, lo ngomong apaan sih? Eh! Ngajar lo, putus! Alena! Darin jahat banget sih. Nggak nyangka bisa kayak gitu. Pet, lu nggak apa-apa, Pet? 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 Iya. Gimana sih bisa bawa mobil kagak? Tahu dulu dong, Mas, jangan marah-marah. Saya kan nggak sengaja. Mas, kamu kenapa gimana? Mas, bangun bet. Sakit ya, Mas ya? Pokoknya saya kamu tahu, ganti rugi 500.000. Mas, ya, kok marah-marahnya kayak gitu sih? Temennya aja nggak kenapa-napa. Dipalak lagi 500.000. Udah, gak usah, gak apa-apa. Saya putus sama pacar saya, terus sekarang dipalak. Udah, lain kali hati-hati ya bawa mobilnya. Hati lain kali. Iya. Maaf ya, Mas. Iya. Hati-hati. Galak. Tahukah kamu yang ku inginkan, tahukah kamu yang ku rasakan, takkan pernah engkau sadari aku telah jatuh hati. Kok bisa sih? Tuh, Si Darin selingkuh. Hah? Selingkuh? Teman SMA lo yang suka jadi saingan lo itu? Mm-hmm. Kok bisa sih? Jatuh cinta. Memang benar kata mereka, cinta itu memang buta. Tapi tak ada salahnya bila ku cintai kamu. Kini kita tak ada. Surprise buat kamu. Aku punya kejutan. Surprise apa sih? Nih, sayang. Aku dapat hadiah liburan gratis. Wah, kamu dapat dari mana? Aku dapat hadiah liburan ini dari kakak aku. Karena aku udah bantuin dia. Kan, kalau kita dapat kayak ginian, nggak perlu bayar. Dan bisa ajak adik kamu, Alena, refreshing. Kasihan dia stres di sini. Ide bagus juga tuh. Aku juga udah kesel banget deh sama Alena. Gitu terus. Kayak nggak ada cowok lain aja. Besok. Aku izin cuti ke kantor, ya? Bisa. Emang kamu tahu kita mau liburan kemana? Emang mau kemana? Kita bakal liburan ke pantai. Kok ke pantai sih, Beb? Nanti ya, kalau Alena bunuh diri di sana, gimana? Astagfirullahaladzim. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Bunuh diri itu dosa besar, jadi nggak boleh. Ya? Ya udah, mudah-mudahan Alena seneng. Kamu kabarin dia ya. Ya udah, iya. Udah pokoknya aku ikut aja deh. Sayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Pantai? Oh, mau ah?
Aduh, tapi di sana kita bisa berenang, bisa main air, bisa naik perahu, bisa lihat sunset, sunrise. Aduh, bagus-bagus deh pokoknya. Lagi pula kan lo lagi skripsian. Pasti banyak waktu luang dong. No. Gratis loh. Gimana? Oke? Mau! Gratis? Iya. Mau. Wuh, pantai. Yes. Apa yang? Ini. Kamar kamu. Ini. Sendirian. Terus kamu? Ini kamar aku sama Alena. Kok enak banget sih? Kamu ada yang nemenin bobonya, aku sendirian. Ya iyalah, kalau mau berdua sama aku, kamu harus halalin aku dulu dong. Baru boleh satu kamar. Bentar lagi aku halalin kamu. Beneran? Kan udah siap semua, undangan, catering, gedung, wow. Pagar, sewaan mobil. Enak. Panas dalam tuh adiknya. Kunci, Len. Nak. Kayaknya marah lagi deh. Itu dirasain, Mas. Itu biar sejajar semua kesana, Mas, ya. Ah, tarik lagi, Mas. Babas? Iya. Tolong kayunya, Babas. Iya, siap, Bos. Pagi, Pak Nana. Woy. Selamat pagi. Pagi, ya. Pagi. Gimana kakinya, Mas? Udah enak, Pak. Oh. Enak banget, jauh berkat urutan Bapak. Udah enak, udah bisa jalan. Ayo, Mas, kita lihat ini, Mas. Coba, Mas, lihat. Oh, udah bagus ya rumput lautnya ya. Kualitasnya Mas, udah... Kualitas udah lumayan, tinggi. Mas. Mana ya? Ngambek sih ngambek. Bingung gue sekarang di mana. Ah.
di mana sih? Di mana sih? Pusing lagi. Lapar. Panas. Masih udah jauh banget jalan. Di mana sih? Kelapa, aku aus. Ya kalau aus beli aja minumannya di bawah, ngapain sampai naik ke atas? Kamu mau duit? Enggak. Ya terus gimana dong, kamu bukannya bantuin aku lagi mikirin Alena? Yang, udah gak usah dicari, itu gua ketemu di koran. Hah? Ya itu udah mati dong Beb namanya. Yang, adik kamu tuh ya, kalau sakit hati berlebihan, kayaknya harus dibawa tuh ke pengobatan alternatif. Beb, yang gila itu kamu, bukan Alena. Aku? Ah udahlah, pokoknya aku mau cari Alena sekarang juga. Terserah kamu mau ikut aku apa enggak. Kamu gak ikut aku, kita putus. Yang. Aduh. Ayang. Buat telepon ya? Mungkin gak masuk ke dalam sini. Ih, tapi serem banget tempatnya. Sepele. Tempat kayak ginian doang, mah. Yakin nih? Yakin. Kamu tahu gak? Ada yang bilang ladies first. Ini perempuan. Ih, kamu kan laki-laki. Udah kamu di depan. Aku ikutin. Aku berani. Ya udah cepet. Cuma kamu duluan. Kamu dong. Kamu aja. Ih. Lena. Lena. Aduh, gelap banget, Beb. Oh, iya, gelap banget. Aduh, Beb. Yang. Di mana sih? Tolongin aku, Yang. Ampun nih. Ayo aku dong. Udah pegel banget. Yang, kok kita keluarnya malam sih? Tadi kayaknya masuknya siang deh. Ini bayar parkirnya berapa nih? Gak tahu, aku juga bingung. Panjang banget lagi guanya. Kita di mana lagi nih? Ya, kamu yakin mau keluar situ? Aduh, Beb. Ini kita nyariin Alena. Jangan-jangan malah kita yang nyasar. Aduh, Beb. Gimana nih? Kalau Alena sampai gak bisa ditemuin
aku gak bisa maafin diri aku sendiri. Ya, jangan gitu dong. Ya, kamu jangan nangis, aku jangan nangis juga nih. Yang. Gimana kalau kita minta bantuan aja deh? Iya deh, kita minta bantuan pengurus resort aja untuk cari Alena. Tapi kayaknya kita juga nyasar. Jadi gimana dong? Alena jangan-jangan nyari kita juga. Gimana nih? Udah kamu jangan gitu, jelek. Tuh ada pasir kan di hidung kamu tuh. Coba ke situ deh. Yaudah yuk. Atau ada di situ. Cinta itu memang buta. Kok rasanya saya dengar ada suara perempuan minta tolong ya? Iya pak, saya juga dengar. Tapi di mana ya pak? Di sebelah sana, tapi siapa juga malam-malam gini berani ke sana mas? Ya, pak kita cek aja kali pak ya. Ya, ayo mas. Lubang apa sih ini? Gede banget lubangnya. Jangan-jangan ini lubang penjahat ya? Ginjal gue mau dijual gitu, terus gue mau dimutilasi, mau dipotong-potong. Tolong dong, woi, tolong, halo. Kenapa mbak? Silau. Bentar. Ayo, setolongin. Ayo, diri mbak. Penjahat apa sih, Mbak? Mbak, dengerin dulu, Mbak. Apa sih? Sakit apa sih? Orang jahat! Pergi. Apa sih penjahat dari mana? Aduh. Sabar, Mbak. Sabar. Bukan orang jahat. Mas ini mau nolong, Mbak. Ayo. Tahu. Kamu? Kayak kita pernah ketemu deh. Kamu. Kamu yang nabrak pesepeda itu kan waktu di Jakarta? Siapa ya? Gak kenal. Aduh, sakit. Aduh, sakit banget kakinya, aduh. Mas, aduh. Mas, kita bawa ke sana ya, Mas. Aduh. Yaudah. Ayo, Mbak, mari, Mbak. Aduh. Pelan-pelan. Aduh. Satu, dua, tiga. Tahan sedikit ya, Neng, ya. Nah, coba gerakin sekarang. Lumayan sih. Ya udah, Pak. Makasih ya, Pak, udah mau pijitin dia. Bapak, istirahat aja biar saya nganter pulang. Saya pamit dulu ya, Mas. Mari, Neng. Makasih. Kamu bisa jalan, kan? Bisa. Ya. Saya nganter. Laper. Enak makanannya? Enak. Jadi kamu di sini nginep di mana? Nggak tahu. Gimana ceritanya kamu bisa nginep tapi kamu nggak tahu kamu nginep di mana? Nggak tahu beneran, nggak ngingetin nama tempatnya gitu. Udah buruan makannya, udah mau malam. Ronde terakhir janji dong. Ya namanya juga
tamu. Mana tahu daerah sini. Setidaknya kamu itu harus tahu kamu nginep di mana dan apa nama tempatnya. Selesai. Duh, gini-gini. Semua yang ngurus itu kakak gue. Gue sih tinggal terima beres gitu. Jadi gue nggak tahu nama resortnya apa. Pantes. Apaan sih? Nyebelin banget. Niat nggak sih sebenarnya nganterin? Kalau nggak niat ya nggak usah nawarin kayak dari awal. Basa-basi lagi. Ya udah kalau gitu pulang sendiri aja. Pak, ini gelap loh, Pak. Woi. Enggak. Baperan banget sih jadi orang, ya ampun. Tunggu. Gini. Kamu ini lebih muda loh daripada saya. Terus kenapa kamu ngomongnya lu gua sama saya? Hah? Gua lu. Oh. Jadi maksudnya harus banget aku kamu gitu ya? Oh, oke. Aku kamu. Fine. Nama kamu siapa? Nama aku Alena. Saya Petra. Baik, kakak Petra. Apakah kakak Petra bersedia untuk mengantarkan aku pulang atau tidak? Ya ngomongnya gak usah gitu juga kali. Ini mau kemana lagi? Masa sih kamu gak tahu? Ciri-ciri kamu nginep di tempat apa? Ciri-ciri ya, tunggu. Ciri... itu... ada... itu... itu apa? Apa? Kok diledekin sih? Replika... itu... perahu-perahu... Titanic... perahu... daerah-daerah situ loh. Oh. Oke. Okay. Kok pergi sih lawyer? Tahu nggak? Kamu kenapa sih jalan di belakang sini aja? Kenapa? Depan sini kek? Nggak mau ah. Nanti kalau macem-macem gimana? Takut. Lagian ini tempatnya kok gelap banget sih. Perasaan tadi di pantai terus sekarang masuk gang-gang gini. Nggak jelas deh. Ntar kalau dia apa-apain gimana, kan takut banget gitu. Hey, kalau saya mau ngapa-ngapain kamu udah dari tadi. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya. Kamu sudah ketakut kali. Ya udah sekarang maunya kayak gimana? Ya jalannya bareng kayak sejajar. Kalau nggak di depan biar enak ngobrolnya. Nengok belakang dulu. Udah jalan ya. Awas, jatuh. Lagi yang salah. Kamu yang injek kaki saya. Ya. Kamu yang salah. Udah jalan cepetan. Kau tak peduli. Ayang, jangan nangis. Aku tuh enggak bisa ngeliat kamu nangis gitu, Yang. Kita kan udah minta tolong sama petugas kamera. Ya udahlah, jangan ditangis lagi. Belum juga 5 hari. Apa? Kamu jadi mau nyari Alena mau udah 5 hari? Iya. Itu mana aku baru mati. Ya udah tadi mandiin, abis itu dikubur. Jahat. Cocok jadi pari Alena. Kamu jangan ngomong gitu dong. Maksud aku tuh bukan jahat. Gimana? Gimana? Untung ada yang nolongin. Ini yang nolongin kamu. Ganteng. Hah? Yang. Coba lihat sini. Gantengan yang ini kemana-mana lah. Aduh yaudah, yang penting kamu gak apa-apa sekarang. Masuk ke dalam ya. Untung aja ketemu. Makasih ya. Udah nolongin adik kepar gue. Iya,
kenalin. Yudita. Ayo, saya Petra. Gerah ya di pantai. Ada bapak nih. Mungkin aja dia tahu. Pak. Eh. Ya, Mas. Maaf mau numpang tanya. Yang namanya Petra di sebelah mana ya Pak rumahnya? Oh, Mas Petra. Belum datang dia. Biasanya jam segini itu masih main sepeda, kelilingin jalan. Tapi sebentar lagi kayaknya udah datang. Mas tunggu aja di sana. Ada kopi nih. Saya minum kopinya ya. Ya, silakan, silakan. Kasih. Lo lihat Dito kemana nggak? Dito, kok dia nggak ada di kamarnya sih? Kenapa sih? Kemarin lo yang hilang. Sekarang Dito yang hilang. Kenapa sih semua orang tuh suka banget bikin gue panik? Lu sih enak, ditolong sama cowok ganteng. Nah Dito, kalau ditolong sama cowok cantik gimana? Rugi dong gue! Aduh, elah. Dito itu udah gede, cowok juga. Nggak usah khawatir gitunya lah. Ya, kemarin juga lu kesasar kan? Padahal lu udah gede, tetap aja masih celaka. Ya elah, lu kok lu marah-marah gitu sih? Enggak, gue gak marah. Itu nadanya tinggi tuh. Enggak, ini gak tinggi. Gue cuman keki. Pusing, pusing. Malas bicara. Ngambek. Ih. Gitu aja ngambek. Ah, lu ngambek. Gitu. Aku kangen sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Rena! 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 Ngapain sih? Kok turun ke laut? Ih, lo gak liat gue sama siapa? Siapa? Koslet kan otak lo gara-gara Darin? Orang dari tadi gue liat lo sendirian kok di situ? Yaudah, sini. Yaudah. Kita lupain Darin ya. Kita liburan tanpa Darin, oke? Kita lagi liburan. Yang, menurut pandangan aku sih, lebih baik si Alena tuh dijodohin sama aku. Sama siapa? Sama Petra, Yang. Petra? Iya. Petra siapa? Petra. Itu, nelayan rumput laut. Serius, kamu Petra siapa sih? Pura-pura gak tahu deh. Yang kamu bilang cakep. Iya. Petra yang itu. Iya. Yang ganteng, bilang dong kalau yang ganteng. Udah deh. Serius, tapi kamu. Suasana deh, gak usah rusak suasana. Serius lah aku. Daripada dia kepikiran mulu sama mantannya.
Aku setuju. Ya kan? Tapi gimana caranya ya? Kan Alena lagi patah hati. Caranya, kita coba ajak Alena ke tambak rumput lautnya Petra. Kita bercanda-bercanda, siapa tahu aja jodoh. Kan kalau kita ngejodohin orang, kita dapat pahala. Iya ya kan? Bener-bener, aku setuju sama kamu. Ih, kamu pinter banget sih, pantesan aku suka. Iya, kamu suka sama aku ya? Aku juga suka sama kamu. Jalan-jalan tuh kayak gini, bermanfaat. Jangan kayak lo kemarin, sasar kan? Kayak enggak aja. Tahu kamu juga jalan-jalannya ke mall mulu. Selamat siang. Selamat siang. Rumah yang paling keren di sini nih. Saya pikir nggak jadi datang. Jadi dong, kan mumpung kita lagi liburan. Jadi pas punya kesempatan kita juga main sini ya. Apalagi udah janjian. Bro, kenalin. Ini Vivi. Salam ibu dari anak-anak. Halo. Iya. Nah ini Alena, adanya Vivi yang lu tolongin semalam. Udah tahu kali. Kebetulan kita juga mau lihat nih tambak rumput laut kamu. Usaha kamu kan berhasil. Kita aja jadi contoh buat kita. Ya bagus. Kebetulan kok. Nah, ini tuh semua tuh lagi mau dipanen nih. Nah ini hasilnya nih. Wih. Kalau yang ini rumput laut nih. Aku mau lihat langsung dong. Boleh. Kalau yang itu tuh masih bibit. Oh. Boleh lihat aja langsung. Ayo, boleh ke situ. Boleh, silakan. Yeay. Langsung aja. Ayo. Ayo, Beb. Nah, kamu sama ini, Nak. Ya. Beb, lihat aku dapat apa. Rumput laut. Katanya bisa dimakan langsung, loh. Apa sih? Cobain deh. Enak ya, kriuk-kriuk? Enak ya? Aku nih makan kayak gini, nih. Kamu gak ikut ke sana? Enggak. Kamu beda ya sama kakak kamu. Maksudnya, kalau gue saudaraan gitu sama kakak gue harus jadi kembaran, ya kan? Ya gimana ya? Kakak kamu orangnya ceria, seru, asik. Ntar kamu? Apa tuh? Judas. Wah. Lu siapa sih? Gak kenal gue, so-so aja. So akrab lu, so asik. Hah? Aduh. Aduh, Pip. Basah dong. Sini. Iya, namanya juga air laut pasti asin. Begitu doang, kecengin. Perih. Turun sini, 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 sini. Sini, aduh. Biar sini. Sini, biar saya tiup. Sini, biar saya tiupin. Saya biar tiup. Modus, Pak! Modus, apa sih? Modus, sih. Kalau bercanda-canda, kita juga dah. Kayaknya suka deh, Beb. Baju lah buat kamu ganti. Buat gue ganti? Baju siapa nih? Baju lo? Ini cuci nggak? Pakai deterjen? Hah? Pakai pewangi? Pakai air panas? Hah? Aduh, gue tuh nggak bisa ya. Nanti gue kurapan, kudisan, panuan, jamuran. Ya udah, kalau nggak mau biarin enter masuk angin. Canda-canda. Kamu gak kesana? Malas. Kenapa? Kan kamu di sini kan lagi liburan. Harusnya tuh kamu seneng loh. Lagi ada masalah. Kepo, kepo. Kepo. Ya udah. Saya sih cuma mau kasih saran kok. YOLO. Hah? YOLO? You only live once.
cuma hidup sekali. Gitu loh. Jadi, kamu harus bersyukur sama kehidupan kamu. Biarpun itu kamu ada masalah, mau masalah itu besar, mau masalah itu kecil, ya kamu harus tahu gimana cara menyelesaikannya. Nggak dengan cara diam kayak begini. Siapa bijak banget? Makan apa? Anaknya siapa? Namanya siapa? Ayah, aku kedinginan, aku lapar banget. Enak kurang kan? Kurang ede. Adain lagi dong. Lena, sini dong makan bareng. Enak banget loh ini, langsung dari laut. Fresh. Ugah. Apalagi suapin kamu yang enak banget, tangan kamu biar satu. Makan yuk. Mas. Kenapa? Nah, kamu suapin aku. Ayo, ayo makan ya. Yuk, makanannya lagi enak. Nah, ayo, naik. Sini deh, makan sama kita bareng. Aduh. Iya. Nah, kami sana dikit. Iya. Ayang, shopping. Saya ambil ya. Man. Ini makanannya enak beneran. Ayo makan. Sendok. Makan makanan begini, kenapa pakai tangan lah? Tor. Tuh, gak suka bukan, Ren. Nih. Ya Tuhan, kenapa sih dia perhatian gitu? Ayo makan. Itu poninya dibenerin dulu, dong. Berantakan. Nah, muka lucu. Yang lucu dong. Udah, pegel. Yeah. Ngomong-ngomong, si Petra anaknya asik juga ya. Petra. Dia tuh ya, seru sih. Cuman kalau pas gue lagi jalan sama dia, gue nyebelin. Ya makanya, lo itu tuh harus buka wawasan. Buka cakrawala lo. Biar lo tuh gak mikirin Darin melulu. Yaelah, Darin lagi dibawa-bawa namanya sama lo. Darin tuh udah expire, udah masanya udah lewat. Lagian, YOLO aja. YOLO apaan? YOLO? Gak tau YOLO? Enggak. Gila lo mana aja, YOLO. You only live once. Gitu. Oh, ah. Itu mah tahu gue. Songong banget ya mentang-mentang udah gak galau lagi. Gue tuh duta anti galau, tau gak lo? Songong dia, mentang-mentang udah ada Petra. Ih, kenapa jadi Petra? Nih, sini. Gimana kalau kita selfie lagi? Mau pegel. Mau dimaksa. Pelan-pelan. Tinggi banget. Ya digenjot, naik. Ayo sini. Ayo. Sabar. Jangan dilepas dong. Ya sekarang gimana mau bisa kalau nggak dilepas? Ayo pelan. Tadulu, jangan dilepas. Ini orang yang jago sepedaan juga nggak bisa. Ini berat banget. Ya. Di sini tau nggak? Udah pelan-pelan. Bentar ya. Susah banget. Iya, makanya. Ayo, digenjot. Ya. Kuat, ayo. Tidak. Digenjot ya. Tulus kasihmu tempat di dalam hati, kau yang takkan terganti. Apa? Ayo. Parah banget. Iya, pelan-pelan. Aduh, pelan-pelan dong. Ini gak bisa berdiri, tau gak sih? Iya, udah. Ayo, yuk. Aku bisa berdiri. Ayo. Ini, nah, aman. Aku.
Jangan ketulusan kita untuk saling terjaga. Yuk. Terus mau naik apa? Kenapa kamu gak kuliah? Ya, kan kalau gue lagi skripsi. Jadi ada waktu libur gitu, makanya kakak gue ngajak gue liburan. Lagian gue juga lagi... Lagi apa? Gue lagi mumet. Gue tuh habis putus sama cowok gue kemarin. Adalah cowok namanya Darin. Hah? Darwin? Darin! Maaf. Iya, dia tuh selingkuh sama teman kampus gue. Kamu tuh harusnya beruntung punya kakak kayak Vivi. Dia tuh baik sama kamu. Dia juga care sama kamu. Emang beruntung. Kakak gue tuh selalu ada di saat gue butuh. Dia tuh pacaran sama Kak Dito. Kalian tuh bersaudara? Iya. Tapi kita tuh sering berantem tau. Keseringan sih dia yang ngalah. Bocah. Punya adek gak loh? Punya? Dulu saya dua bersaudara. Adik saya perempuan juga. Dan dia seumuran kamu kok. Ajak main lah. Adik saya udah meninggal karena sakit. Iya, santai aja. Adik, saya jangan mau ke tempatnya Indah. Tenang aja, di sini gak ada maling. Lihat, bagus kan? Banget. Wah, tapi kalau jatuh gimana ya? Jangan sampai jatuh lah. Coba tebak. Serem. Ini tempat favorit siapa? Mantan pacar. Bukan. Ini tempat favorit adik saya. Dan saya dulu pernah dilukis di sini dengan ada sayap di punggung saya. Sayap malaikat gitu ya? Yap. Menurut adik saya adalah malaikat pelindung dia. Yang selalu ada untuk ngejagain dia. Bahkan saat dia sakit, saya masih bisa buat dia bangkit. Bisa jadi adek lo kok. Gue jadi kakak lo. Lo jadi adek gue. Gak mau ya? Oh maksudnya jangan gue lo gitu ya? Oh yaudah, aku bisa jadi adek kamu. Tapi kalau misalkan kamu gak mau juga gak apa-apa. Gak usah. Boleh kok. Boleh. Adik kakak nih. Ya. Jadi mulai sekarang di sini hari ini kita berjanji bahwa kita berdua sudah menjadi adik kakak yang saling menyayangi dan menjaga. Janji. Janji. Yap. Semangat kali. Pink-pink gitu. Tahukah kamu yang kain sih? Udah sini. No, biar no, saya. No. Apaan sih? Aku. Udah sini, biar saya yang bantu. Gak boleh. Ya, udah. Kakakku sayang, aku nih sebagai adik yang baik pasti kuat banget kok. Ini duduk aja deh.
Mau duduk. Teh, ngopi cantik nih kan tuh keburu. Oh, tehnya masih anget. Kalau misalkan ngebantuin aku nanti keburu dingin kan. Mantap jiwa. Aku jatuh cinta. Aku kuat kok. Aku kuat banget loh. Ya. Kuat kan? Kini kita telah dewasa. Cinta itu memang buta. Tapi tak ada salah. Cinta itu memang buta. Tapi tak ada salahnya. Bila ku cintai kamu. Kini kita telah dewasa. Alena. Di sini? Lo ngapain di sini? Kenapa? Lo nyesel ya? Pasti lo kesini mau minta maaf kan sama gue. Heh, Darin, semuanya itu udah selesai ya? Lo tuh terlambat tau gak? Masih aja kegeran ya? Dia tuh datangnya sama gue. Gedean yang tuker sama kecilan. Kamu enak nih, banget. Mintanya disuapin terus. Soalnya aku seneng banget kalau kamu nyuapin. Sering-sering ya. Tapi jangan cuma minta disuapin aja ya. Nikahin akunya kapan? Minum, minum, yang minum, minum. Kamu ini serius gak sih sebenarnya mau nikah sama aku? Tiap ditanya kayak gini, jawabannya selalu aja-ada. Kamu kan tahu. Makan panjang deh nih urusan ini. Cing, pala baby. Lo kenapa sih, Len? Petra nyakitin lo? Bukan Petra. Terus siapa? Darin. Darin kesini. Darin? Darin nyusulin lo? Bukan. Gua pikir lo tuh udah move on dari dia dan gak bakal mikirin Darin lagi. Gua tuh pengennya gitu. Tapi gimana caranya gua bisa lupa sama dia kalau dia nongolin mukanya dia depan gue? Ya udah, kalau misalnya lo gak nyaman di sini, kita check out malam ini ya. Gue harus cari tahu ngapain itu mereka ada di sini. Mereka? Iya, si Darin tuh sama pacarnya. Tuh, si Vira. Pakai sok mesra segala lagi. Sayang, udah belum? Cepetan dong. Udah. Wih, cantik banget. Iya dong. Ayo. Jadi kalian yang mau riset di sini? Iya kak. Jadi dosen pembimbing aku ngasih tahu Petra sama Tambang kebetulan ini. Dia ikut juga? Oh enggak. Vira aja sendiri. Ini cuman temenin saya doang kok kak. Nah, oh ya namanya Darin. Halo, Darin. Saya Petra. Gue lagi umat. Gue tuh abis putus sama cowok gue kemarin.
adalah cowok namanya Darin. Darin? Iya, Darin pacar saya. Gak apa-apa kan ya bawa pacar ke sini? Gak apa-apa. Kalian bisa tunggu situ sebentar ya. Oke, makasih. Itu cowok yang selama ini kamu galauin kan? Masa bahasnya? Kamu ikut saya. Ayo. Ngapain? Udah ikut saya. Ayo. Ayo. Ngapain sih? Vira, Darin. Nah kan ini asisten saya. Dia yang akan menemani kamu untuk riset di tambak saya. Kok lu bisa sih jadi asistennya Kak Petra? Ya bisa-bisa aja kan, soalnya dia udah duluan riset di sini dan dia juga sudah mengerti. Jadi, dia yang bisa membimbing kamu. Emang gak bisa kakak sendiri ya? Harus lewat sama dia? Ya, ada masalah emang kalau dia ngajarin? Ya gak ada sih, tapi kelihatannya kayak gak mungkin kan aja. Ya udah, bagus. Kalau gitu, Alena, sekarang kamu mulai ajarin si Vira. Vira, kamu bisa taruh tas di situ sama sepatu kamu di situ. Akhirnya. Al, kunci kamarku dong. Capek banget nih, istirahat. Al, siapa Al? Alena kan maksud lo? Susah ya? Yang namanya mantan masih cinta tuh susah. Masih kebayang-bayang. Lo ngomong gitu sih. Ngomong gitu sih, emang bener kan? Masih cinta kan lo sama dia? Iya sorry, namanya juga keceplosan, gak sengaja. Gak sengaja? Kalau misalkan emang lo gak sengaja, lo gak mungkin manggil gue Al. Ya udah deh buruan kunci kamar gue, mana gue capek nih. Usah kepedean ya. Gue narik lo kesini cuma mau ngomong. Jangan ganggu-ganggu hubungan gue sama Darin. Bisa gak sih? Ganggu? Lo bilang? Takut. Mendingan ya, sekarang lo pulang deh. Ya? Bisa gak sih lo pulang? Aduh. Ibu tuh siapa saya ya? Nyokap gue juga bukan. Kasih gue duit juga enggak. Emang lo ngebayarin gue di sini? Enak aja duit-duit gue, suka-suka gue lah, gue mau kapan aja. Nih, kalau misalkan ya lo ngerasa tersaingin sama gue, mendingan lo bikin diri lo itu lebih baik daripada gue, itu pun kalau misalkan lo bisa. Aduh, sekarang gini deh, Darin, cowoknya Darin. Sekarang lo takut banget nih, si Darin gue ambil. Gue itu udah ada Petra loh. Darin ke Petra, aduh jauh banget. Gak ada sopil-sopilnya. Maksudnya? Kak Petra itu cowok barunya Alena. Kenapa kamu bisa ngomong gitu? Ya, gak apa-apa sih, Kak. Cuma pengen tahu aja. Kak Petra itu emang beneran pacar barunya Alena. Kalau iya, kenapa?
Kalau enggak kenapa? Ini buat sekolah kita lah. Gue enggak mungkin cerita sama Kak Petra kalau sejak SMA gue udah enggak suka sama Lena karena dia selalu juara. Iya, pacaran iya. Cantik, pintar, dan punya cowok keren. Hidup Alena terlalu sempurna. Rasanya itu gak adil buat gue. Lalu gue mutusin berubah kayak Alena. Kalau mau jadi seperti Alena, gue harus belajar. Harus jadi cantik dan menyenangkan. Usaha keras buat bisa ngalahin dia. Bahkan merebut cowoknya yang keren. Dan sekarang gue punya target baru buat ngalahin Alena. Bagus siluet gitu ya nggak? Kak Petra, Kak Petra, aku masih nggak ngerti nih soal tentang rumput laut itu. Jadi itu semalam aku udah coba analisa, tapi nggak ketemu gitu. Kak Petra masih mau ngajarin aku kan? Iya, cuma. Iya deh. Yuk. Ayo, ayo sekarang. Ayo. Gimana sih? Itu kan cewek lo. Kok gak ngelarang, gak marah gitu ngajak-ngajakin cowok lain? Ya lo juga kenapa gak protes? Cowok lo diajak cewek gue juga diem aja. Marah kek apa kek? Gimana sih? Hah? Cowok gue? Yang mana? Ya Petra lah. Atau jangan-jangan emang sebelumnya lo udah selingkuh ya dari gue? Makanya lo gak mau pertahanin gue. Wah. Ngaku. Jangan sembarangan kalau ngomong. Gue aja kenal sama Kak Petra tuh baru di sini. Lagian, Kak Petra tuh ganteng juga sih. Istilahnya ya, Kak Petra itu level 100. Lu tuh level 5. Lu jangan mikir kalau misalkan gua tuh masih ngarepin lu deh. Siapa juga yang ngarep? Lu remehin gua? Iya. Lihat aja nanti. Kak Petra kenapa sih kecentilan banget? Kasih peluang aja ke tuh cewek genit. Kak Petra mah, ngapain sih pakai kasih peluang segala ke cewek genit gitu? Bukan kasih peluang. Ya selagi kelakuan dia masih masuk akal dan dia minta aja. Gua salah. Ya ngeselin aja liatnya kayak gitu, modus banget. Tuh cewek ya, emang gak bisa tenang gitu hidupnya, selalu aja rusuh. Rusuhin hidup aku. Jangan santai aja, Kak Petra dulu ke temen dia. Kak Petra. Elah. Dari sikap lu udah kelihatan kali. Ya terus kenapa? Terus mau lo apa? Lo mau putus? Gak apa-apa, oke. Gue gak rugi. Mulai sekarang lo gak usah nemenin gue lagi. Ya sana pulang. Pulang! Sana pulang. Di, nyebelin banget sih. Gue malah disuruh pulang. Kan gue yang bayar penginapannya. Oke, gue gak akan nyerah gitu aja.
Ngapain lo kesini? Gue mau ngomong sesuatu hal sama lo. Ngomongin apaan? Gue mau lo kerjasama sama gue buat join Petra dari Vira. Lo dapetin Vira sendirian kan? Usaha sendiri. Ya lo usaha sendiri lah itu. Jauh-jauhin Petra sama Vira. Ngapain minta bantuan gue? Jadi lo nolak nih? Iya, jelas. Eh, lo pikir gue tuh udah gak waras mau bantuin lo? Lo gak ingat lo nyakitin gue karena apa? Hah? Lo ninggalin gue demi Vira, cewek genit itu. Terus sekarang, lo minta bantuan gue buat nyelamatin hubungan lo sama Vira. Halo? Hah? Mikir. Mikir, ya. Aneh. Lagi Alena. Kaget gitu biasa aja kali. Enggak, nongolnya tiba-tiba. Tapi kalau cuma mantan ngasih bunga masih boleh dong. Lah. Kalian berdua balikan? Hah? Balikan. Enggak ada yang balikan sama dia kok, anak aja. Nah, please dong, please. Lu doang yang bisa bantuin gua. Please. Ya. Yaudah. Tapi sekali ini aja ya. Gak ada kedua atau ketiga kali. Sok mau sih lo mukanya. Tentang yang sama-sama aneh. Makasih, makasih. Ada kamu tuh gitu-gitu. Aneh. Oke. Ya. Ih, keringetan tuh. Yaudah, gue juga mau mandi dulu. Bunga. Jadi gini Al, pokoknya hari ini kita harus ikutin mereka. Karena semalam tuh gue dengar Vira sama Petra teleponan, katanya mereka mau pergi. Hah, semalam? Lu sekamar sama Vira? Gak sekamar juga, gue masih waras. Kita udah punya dua kamar, terpisah. Aman. Terus, ngapain lo masih mau kepoin dia? Ya, gue cuma mau mastiin aja, beneran gak dia mau putus sama gue. Salah kan? Lena, lo tuh udah bukan siapa-siapa Darin. Gak usah cemburu gitu, kenapa sih? Ayo. Cinta itu memang buta, tapi tak ada. Cinta itu memang buta, tapi tak ada salahnya. Ayo. Bila ku cintai kamu. Aku mau turun dong. Mau turun. Oke. Ih, peluk-pelukan. Cowok lu genit amat. Ih, lu tuh. Genit tuh, Vira. Lihat aku jatuh. Bisa jatuh sih. Itu siapa sih yang naro akar di situ? Enggak tahu nih, malam bebas. Oh iya.
Mami sakit. Ayo. Kita kesana aja. Gimana dong? Duh, jatuh sih. Sakit nggak? Hati-hati makanya. Pelan-pelan. Ini pelan-pelan. Udah kan? Ya, hilangkan. Duh. Maaf ya, gara-gara gue jatuh. Yaudah deh, pulang aja. Sian juga kaki lo sakit. Ayo, pulang aja. Sebelahnya lagi enggak? Menang banyak dong. Banyak maunya. Apa Vira mau ninggalin Darin dan dapetin Kak Petra? Vira bakal menang lagi dari gue kalau gitu. Dia selalu aja ngambil orang-orang yang deket sama gue. Alena. Hal. Mau kemana? Pulang. Hah? Pulang? Ya, Al. Kan mau harus bantuin gue. Yang bantuin gue siapa nanti? Kan gue bilang sama lo sekali doang. Al, gue kan gak kenal siapa-siapa di sini. Cuma lo doang yang gue kenal. Kalau lo pulang, siapa yang bantuin gue? Ya, please. Please, sekali. Terakhir, janji. Iya deh. Kalian berdua ngapain? Rena, ayo jalan. Kakak. Kayaknya gue extend semalam lagi deh. Extend? Dalam hari ya? Kalian berdua balikan? Enggak. Enggak. Jadi gue tuh mau bantuin Darin. Ada urusan. Bantuin doang. Kamu jangan minta extend juga ya. Sini di Jakarta. Enggak. Ya udah. Buat lo harus jagain adik gue. Kalau sampai lu nyakitin hati dia lagi, nih. Oh. Sudah anak bagus. Damai. Damai. Peace. Oke? Okay? Ya. Hati-hati ya. Ya. Kabarin. Nah, kita balik duluan ya. Hati-hati. Hitung. Iya. Baik kan gue? Baik. Yes. Seger banget. Iya tahu kelapa seger. Ya udah cobain dulu. Ini gak bisa dibiarin terus-terusan. Gue harus pastiin. Vira bener mau putus gak sama gue? Ntar dulu, nanti aja. Jadi kamu beneran mau putus sama aku? Lebih milih dia dibanding aku? Iya. Iya, lo kenapa nanya kayak gitu sama gue? Bukannya lo mau balikan sama mantan lo tuh? Hah? Balikan? Enggak lah. Gila kali balikan. Gak mungkin balikan. Oh, dengar lah. Dia putus sama gue pun, dia gak akan mau balikan sama lo. Gue gak ngarep kok. Gue sama Darin kan udah selesai. Tunggu. Sebenarnya ini ada apa sih? Sorry ya,
Kalau seandainya Anda mengira saya ada apa-apa sama Vira, Anda salah. Vira ini klien saya. Wajar dong, saya menjamu dia dengan baik. Dan buat kamu, Vira, tolong jangan bawa saya dan permainan kamu. Aduh, Kak Petra, aku minta maaf ya. Ini tuh cuma salah paham, aku tuh nggak mempermainkan Kak Petra. Jadi, aku tuh cuma lagi nguji cinta dia. Tapi, karena dia beneran tulus sama aku, cintanya. Dan nggak akan tertarik lagi sama mantannya. Nih, Seng? Ya. Gimana lagi tuh? Gimana, Seng, sih dulu, Seng? Jadi ini semua tentang rasa bersaing ya. Dan gue gak pernah tahu kapan gue kalah lagi. Manusia hanya cinta sejati yang bisa. Cinta itu memang menyebalkan. Kadang saat kita suka sama dia, dia enggak. Saat orang lain dia suka sama kita, kita enggak. Sekarang aku baru sadar sih, Kak. Aku tuh terlalu serakah. Aku selalu aja harus mendapatkan apa yang aku mau. Jadi sekarang aku sadar kalau itu salah. Makanya Darin tuh sampai tinggalin aku. Dia juga sampai benci banget sama aku. Enggak lah. Kamu itu adalah orang yang beruntung. Kamu punya kakak yang care sama kamu. Kamu punya Dito yang care sama kamu. Alena. Al, bentar. Ada apa sih? Gue mau ngomong sesuatu. Ada apa? Alena, gue mau minta maaf sama lo. Soal? Ya, soal pengkhianatan gue dan soal Vira. Aduh. Darin, kemana aja? Emangnya gue tuh masih kelihatan galau gitu ya? Coba lihat. Ayolah, as you can see, gue tuh udah baik-baik aja. Emang gak usah dibahas, gak apa-apa kok. Al. Apaan sih? Tapi, gue udah putus sama Vira. Kayaknya selama ini emang gue salah. Udah mutusin cewek sebaik lu yang pernah ada buat hidup gue. Gue minta maaf. Gue baru sadar kalau Vira selama ini ternyata memilih gue cuma karena obsesi dia yang selalu kalah dari teman-temannya. Terutama lo, Al. Saat itulah gue baru yakin tentang sebuah keikhlasan cinta dan ketulusan hati lo, Al. Waktu lo masih sakit hati sama gue, tapi lo tetap care dan nolongin gue buat nyelidikin Vira. Lo baik banget, Al. Seharusnya bukan Vira yang harus gue pertahanin, Al. Tapi lo. Lu, Alena. Alena. Gua minta maaf yang sebesar-besarnya. Jauh dari lubuk hati gua yang paling dalam. Gua udah ngecewain lu. Gua
gue udah ngianatin lo, gue udah mutusin lo. Jujur, gue masih sayang sama lo. Gue masih cinta sama lo. Please. Lo mau kan balikan lagi sama gue? Gue mohon. Biarin. Kayaknya gue gak bisa ngomong di sini deh. Iya, ngomongnya di taman aja kali ya nanti ya. Dasar ya, si munafik, so pinter, so cantik, tapi kelakuannya minus. Tukang rebut pacar orang. Guys, ngumpul sekarang, cepetan. Gue mau kasih tahu informasi penting. Kumpul semuanya, sini lo juga. Semuanya udah pada kumpul. Okay. Gue mau kasih tahu ke kalian semua. Kalian yang cewek-cewek yang punya cowok harus hati-hati sama nih coba nih, lo lihat kan? Dari itu pacar gue, tapi dia ngerebut pacar gue. Wajahnya aja cantik, tapi kelakuannya dih. Eh lo semua pada ngomong apaan? Alena nggak begitu? Darin, lo kenapa sih? Hah? Lo kenapa? Jangan-jangan lo dipelet ya? Enggak, gue nggak dipelet. Dipelet kan lo? Lo ngomong apa sih? Lo marah? Kamu marah-marah sama gue? Terlaluan banget sih lo. Udah. Fira, apaan sih? Udah gak usah ribut. Gak ada alasan dia buat marah sama kamu. Petra? Kok kamu ada di sini? Iya, aku mau kasih surprise sama kamu. Surprise? Jangan-jangan kalian berdua udah... Yap. Saya sama Alena pacaran. Jadi, dia udah gak bisa marah-marah sama kamu. Kalau mau sedih gak apa? Cuma jangan lupa untuk bahagia. Kebahagiaan itu kamu yang ciptain sendiri. Dan jangan malah kamu terpenjara dalam kesedihan. Hidup ini cuma sekali. Dan hidup ini kayak buku. Ada bab di mana kita senang, ada bab di mana kita sedih, dan ada bab yang di mana kita senang lagi. Jadi izinkan saya jadi malaikat ini. Tapi kak, kita kan udah janji mau adik kakakan aja. Kita ngubah perjanjiannya. Gimana? Susah-susah banget. Ya, kita rubah perjanjiannya nggak ada adik kakakan lagi. Apa? Gini, caranya adalah Alena sama Petra akan saling mencintai sampai maut memisahkan. Makasih ya kak, kakak selalu jadi sayap pelindung cinta aku. Kenapa masih kak sih? Petra, nanti gak sopan. Sopan? Bila ku cintai kamu. Ya, sebenarnya ini yang tadi gue mau omongin ke lo Darin. Gue gak bisa balik lagi sama lo karena... Karena hati gue yang patah, udah direkatkan kembali. Dan sekarang gue sadar,
kemarin itu kita tuh saingan banget ya. Terus menurut gue itu jadi kayak ngebuang waktu gitu. Gak enak juga kan kita harus hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jadi diri lo sendiri aja. Karena bagi gue diri kita itu jauh lebih berharga kali. Ya. Kamu memang pantas bahagia, Al. Petra, gue ikhlasin Alena buat lo. Dan gue minta tolong, lo jagain dia. Gue udah ikhlas. Gue pamit. Tas, tas yang bawain sini. Benar kata Kak Petra, hidup ini memang seperti buku cerita. Ada bab kesedihan, ada bab kebahagiaan. Dan setiap orang akan mendapatkan keduanya. Seperti gue saat ini. Mungkin ini terlalu cepat, tapi rasa sedih itu gak perlu lama-lama kan di hidup kita. Toh, hidup kita cuma sekali. Alena. Selamanya. Tahukah kamu selama ini yang ku... Di sini, di sini. Sorry. Oh iya. Enggak enak ya, terakhir. Sekali lagi ya, kayak gitu ya. Laut. Anak siapa? Makanya apa pinta banget? Kamu tahu enggak? Si, siapa namanya lupa? Oh iya. Sahabatku, temanmu